بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa yang kita panjatkan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan malam pada hari ini kita sambung kepada hadis yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-13 daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana syarahnya kita gunakan syarah Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. طيب مقد يكتا بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل عن قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan hadis yang kita jumpa pada malam hari ini, riwayat daripada Abi Hamzah, iaitulah bapa kepadanya Hamzah. Dan orang Arab ada satu kebiasaan dia,
kebiasaan orang Arab ni dia akan meletakkan nama anak dia terlebih dahulu di hadapan, kemudian barulah diperkenalkan siapakah bapa kepada budak tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Sebab itu kalau kita tengok orang Arab ni, kalau dia tulis surat, kalau dia tulis apa-apa tulisan, maka dia akan letak dekat depan tu Abu, maknanya adalah bapa, Abu Muhammad, ayah kepada Muhammad, Abu Hamzah. Kita jumpa malam ni, tuan-tuan, Abu Hamzah ni adalah bapa kepada Hamzah. Itu cara orang Arab, tuan-tuan. Adat mereka, mereka letakkan nama anak yang pertama dalam keluarga mereka, maka dia letakkan dekat situ nama dia siapa? Abu Hamzah. Contoh macam dalam hadis ini. Kemudian siapa dia Abu Hamzah ni? Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan Anas bin Malik ini adalah khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ni dia anak kepada Ummu Sulaim. Dan dia ni adalah orang kota Madinah. Masa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, tuan-tuan, pada masa itu orang-orang Ansar, iaitulah orang-orang Madinah, semua mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua beri hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Ummu Sulaim. Dan tuan, Ummu Sulaim ini dia tak beri apa-apa, kenapa? Dia ini adalah orang miskin, maka dia tak beri. Bila dia tak ada apa yang nak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang anak lelaki yang menjadi kebanggaan di dalam keluargaku. Maka aku berikan kepada engkau, sama ada nak dipergunakan dia ataupun kamu nak jadikan dia sebagai seorang anak kepada kamu, maka dipersilakan ya Rasulullah." Antara ni Ummu Sulaim, dia menyerahkan anak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa itu Anas bin Malik umur dia baru sahaja 10 tahun. Dan sebab itu Anas bin Malik antara fuqaha di Madinah, iaitulah orang-orang faqih yang berada di kota Madinah. Kerana beliau daripada kecil lagi duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan pernah pada satu hari lepas daripada sembahyang, maka Nabi SAW kata kepada Anas ibn Malik, "Wahai Anas, inni ahabbuka ya Anas." Wahai Anas, aku ni sayang kepada engkau, wahai Anas. Dan tuan, Anas bin Malik ni dia ada nama gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas, maka Nabi panggil dia masa dia kecil Unais. Tuan-tuan, ni dalam kaedah bahasa Arab, bahasa Arab ni dia ada nama dia wazan tasghir. Tuan-tuan, maknanya apa? Benda tu besar, tapi kalau kita nak kecilkan dia, maka kita gunakan dengan wazan tasghir ini. Nama Anas bin Malik adalah Anas,
Ini menunjukkan Anas yang dewasa. Dan Tuhan Nabi nak panggil kepada Anas ni, wahai Anas yang kecil, wahai Anas yang aku kasih. Maka dia panggil Unayis. Dan Tuhan maksud dia apa? Anas yang kecil dan juga comel. Dan Tuhan ni panggilan Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arba. Dan Tuhan Masya Allah, seorang ibu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik, orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika mana sampainya Islam di kota Madinah, orang yang pertama beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Sulaim. Ia orang pertama datang yang menerima iman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dia dilamar oleh satu orang yang bernama Talha. Atau Talha ni dia adalah orang bangsawan, dalam bangsawan. Kemudian dia juga adalah seorang hartawan. Atau Ummu Sulaim ni dia orang susah, dia orang miskin. Atau Talha ni pada masa itu dia belum Islam lagi. Tuan, dia melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, mahar yang aku letak bukan harta kamu, tapi mahar yang aku letakkan adalah keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa? Ummu Sulaim dia boleh terima lamaran daripada Talha, tapi dengan syarat Talha mesti terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ini Ummu Sulaim, seorang ibu yang bertakwa kepada Allah dan menginfakkan anak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka Nabi pernah kata kepada Anas bin Malik, wahai Anas, inni uhibbuka. Sesungguhnya aku ni sayang dan juga aku kasih kepada engkau, wahai Anas. Ya Anas, kul aqaba ba'da salawat, kata Rasulullah. Wahai Anas, engkau sebut zikir yang aku kata ni selepas daripada tiap-tiap kali sembahyang. Dan Nabi ada ijazahkan kepada Anas bin Malik satu zikir, yang mana zikir ni diijazahkan kepada Anas bin Malik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi kasih kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, apa dia zikir yang diijazahkan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik? Iaitulah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuan-tuan, zikir ni adalah zikir yang biasa kita dengar. Tuan-tuan, zikir ni biasa kita duk baca. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuan-tuan, tolong amal zikir ni. Kenapa? Kerana dua perkara. Yang pertama, Nabi berikan zikir ni kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Kenapa? Kerana kasihnya Nabi kepada Anas bin Malik. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana zikir ni mengandungi makna yang begitu mahal dan juga istimewa. Dan tuan, apa makna daripada zikir ni? Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku boleh berzikir kepada engkau, ya Allah. Dan kita boleh buat kebaikan ni bukan kerana kita yang nak buat baik. Dan kita boleh buat baik ianya adalah kerana muwafaqah. Ianya adalah kerana pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, tanda dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusira lahu amalun ahli jannah, maka akan dipermudahkan baginya amalan-amalan ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ditanda bahawa orang tersebut dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tanda dia? Yusira lahu amalun ahli jannah, dia dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, yusira lahu amalul ahli nar, dia akan dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beramal dengan amalan ahli neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Atau wal'iyazubillah. Maka kerana itu kita boleh buat baik ni, kerana dia adalah kerana pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Nabi SAW terangkan kepada kita makna la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan, makna dia apa? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan itu hanyalah mai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan, kata Nabi SAW, makna daripada zikir ni nak memberitahu kepada kita bahawa perbuatan baik yang kita lakukan ianya adalah pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan, kalau kita dipilih untuk berbuat baik, kalaulah kita dipilih untuk taat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kita telah diberikan dengan kebaikan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita boleh duduk dalam majlis kuliah macam ni, dan ini merupakan pilihan daripada Allah dan menandakan Allah subhanahu wa ta'ala nak berikan kebaikan yang banyak kepada hamba-hamba dia. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu wa arda. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan," kata Nabi, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan khairan, kebaikan yang banyak. Dan tuan, orang yang mengaji bahasa Arab dia tahu bahasa perkataan ini dia disebut dengan khairan, dia disebut dengan bagi tanwin. Dan tuan, orang bahasa Arab dia kata apa? Yang ini adalah nakira. Dan tuan, bila kata nakira, dia adalah benda yang tidak dikhususkan dan juga benda yang tidak ditentukan. Dan Tuhan, maka kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan," siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia khairan, kebaikan yang banyak. Dan Tuhan, kata Nabi SAW, "Yufaqihahu fiddin," maka dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkara-perkara agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kerana itu, bila mana kita boleh buat kebaikan, maka ini merupakan pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah perjalanan kita menuju kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maka Anas bin Malik ini, Nabi SAW berikan zikir kepada dia, "Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah kami supaya kami boleh berzikir kepada Engkau. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami boleh bersyukur kepada Engkau.
Ya Allah, mudah-mudahan ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang terbaik kepada Engkau, ya Allah. Dan Tuhan, maka kita amalkan zikir ini. Karena apa? Kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arba. Baik. Maka kata Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang daripada kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, banyak hadis yang Nabi kata macam ni, tidak beriman. Ada sebahagian daripada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Tuan-tuan, hati-hati bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Pasal apa? Kerana kita takut kalau-kalau nanti di akhirat besok kita tidak termasuk daripada golongan yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang yang bila mana dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sama sekali tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini kelebihan menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kunna mu'adzibahum," kata Allah, kami tidak akan mengazab mereka, kata Allah. Tuan-tuan, mereka dalam ayat ini siapa dia? Iaitulah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta fihim, kerana kamu hai Muhammad berada bersama-sama dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Musa AS pernah satu masa, Nabi Musa AS bila dia tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umat ni, tuan-tuan, bila mana Nabi Musa AS tengok umat ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah aku ni Nabi kepada umat yang kamu buat ni. Tuan-tuan, Nabi Musa nak jadi Nabi kepada kita semua. Kalau tak, tuan-tuan, Nabi kita ni adalah Nabi Musa AS, bukannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Nabi Musa minta dengan Allah SWT, ya Allah, engkau jadikan umat yang terbaik dan juga umat yang hebat ni, maka jadikanlah aku salah seorang daripada nabinya. Tuan-tuan, apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Musa, sesungguhnya umat tersebut telah aku jadikan nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan Allah, ya Allah, kalaulah engkau dah jadikan umat itu engkau nabinya, maka jadikanlah aku salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Musa nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana umat ini dia mempunyai kelebihan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, antara kelebihan umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu al-jannata, kata Nabi, kamu semua tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala qabla umami, sebelum umat aku mendahului memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya nanti dekat akhirat besok, walaupun kita ni adalah umat yang paling akhir, kita adalah umat yang paling kemudian,
Tapi kata Nabi SAW, syurga tidak akan dimasuki oleh mana-mana umat sebelum daripada umat ini terlebih dahulu memasuki syurga Allah Subhanahu wa Taala. Tentu ini antara kelebihan umat Nabi SAW. Tentu kelebihan yang kedua, nanti esok dekat hari akhirat, semua manusia berjalan kepada setiap orang Nabi. Tuan-tuan, pergi kepada Nabi Allah Adam AS. Tuan-tuan, Nabi Adam ni, dia adalah Nabi yang paling awal dibuat, dicipta oleh Allah SWT. Tuan-tuan, tapi bila pergi kepada Nabi Adam AS, kata Nabi Allah Adam AS, al-yaumu nafsi-nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Dan tuan pi kepada Nabi yang berikutnya, Nabi berikutnya kata, al-yaumu nafsi-nafsi, pada hari ini sendiri-sendiri. Dan tuan, Nabi Ibrahim AS, dia adalah Nabi yang digelarkan dia Khalilullah. Dia adalah kekasih kepada Allah Subhanahu wa Taala, teman rapat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan tuan, nanti dekat mahsyar nanti, sementara kita nak tunggu, kita diagih-agihkan nak dimasukkan dalam syurga, nak dimasukkan dalam neraka, Allah Subhanahu wa Taala terlebih dahulu dia akan mempamerkan syurga. Dia akan pamerkan neraka Allah Subhanahu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Engkau ya Allah. Dan tuan, bila mai neraka, Nabi Ibrahim AS berdoa dengan Allah, ya Allah, hari ini cukuplah Engkau selamatkan aku seorang ya Allah, kerana begitu ngerinya azab yang telah Engkau sediakan, kata Nabi Ibrahim AS. Dan tuan, apa yang kita nak sampaikan daripada doa Nabi Ibrahim ni? Dan tuan, Nabi Ibrahim terlupa di belakang dia ni ada umat dia. Dia doa dengan Allah, ya Allah, cukuplah pada hari ini kalau Engkau boleh selamatkan aku seorang ya. Dan tuan, terlupa umat dia kat belakang. Dan tuan, maka semua Nabi tak boleh buat apa pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka masing-masing akhirnya pergi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan, bila sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata, ana laha, ana laha, ana laha, aku diciptakan untuk syafaat, aku diciptakan untuk syafaat, aku diciptakan untuk syafaat, kata Nabi SAW. Dan tuan, umat Nabi SAW ni, ketika mana dia melintasi titian sirat, dan tuan, titian sirat ni dia bukannya macam titi kat tempat kita. Dan tuan, kalau titi kat tempat kita, dia kecil ke, dia sempit ke, dan tuan, kita masih lagi boleh jalan lagi insyaAllah. Dan tuan, tetapi titian sirat ni, orang yang boleh melintas titian sirat adalah orang-orang yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pertama. Dan tuan, yang kedua, yang boleh melalui titian sirat dengan selamat, orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nanti masa kita melintas dekat titian sirat ni, tuan-tuan, masa tu Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, Nabi sujud, Nabi tak bangun-bangun. Ketika mana kita dihisab, ketika mana kita melintas titian sirat, tuan-tuan, Nabi sujud terus dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, qum fashfa' mushaffa. Hei Muhammad, bangunlah daripada sujudmu dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kamu hendak. Tuan-tuan, maka syafaat itu pun diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi yang kita risau,
hadis-hadis yang macam kita jumpa pada malam hari ini. Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu. Dan tuan, sebahagian daripada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Dan tuan, maknanya apa? Nanti pada hari akhirat ada daripada kalangan kita ni yang bukan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal'iyadz billah. Dan tuan, semua ni kita akan dapat tahu bila mana kita dah sampai ke negeri akhirat. Kemana tu? Dalam surah Sajadah, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada manusia hari di mana manusia dikumpulkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kalau nampak syurga, kalau nampak neraka, tuan-tuan, ibadat kita bukan macam sekarang ni, tak ada kan. Tuan-tuan, pernah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat-malaikat dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian malaikat-malaikatku, kata Allah, adakah hamba-hamba aku itu melihat bagaimana keadaan syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata malaikat, tidak ya Allah, mereka tak tengok macam mana syurga kamu. Allah taala tanya lagi, hei malaikat, kalaulah hamba-hamba aku ni depa tengok dengan mata kepala depa sendiri macam mana syurga aku, agak-agak macam mana hamba-hamba aku ni? Dan tuan, jawab malaikat, ya Allah, kalau mereka tengoklah syurga kamu, nescaya mereka tinggalkan dunia dan mereka akan seratus-peratus beribadat hanya kepada engkau ya Allah. Dan tuan, kalau kita nampak syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan, ada tentu cerita. Saya tak pasti saya dah cerita kat sini ataupun belum. Tapi nak cerita, selagi mana kita tak nampak syurga neraka ni, maka selagi itulah keadaan kita masih lagi longgak, orang panggil. Tuan, kita macam tak ambil berat berkenaan dengan hari kebangkitan esok. Tuan, padahal betul ni semua manusia pasti akan kena. Tuan, kata Nabi SAW, ada dua penyakit yang tidak ada obat. Selain daripada dua penyakit ni, ada obatnya. Tuan, apa ada dua penyakit yang tak ada obat? Pertama, penyakit tua. Tuan, dia warna rambut dia, dia warna janggut dia. Dan tuan, omok dia, dia tak boleh berkurang omok dia. Omok dia 72 misalnya. Dan tuan, dia tak boleh nak jadikan 27, tak boleh. Maka tu tidak ada ubat dia. Walaupun dia gunting rambut dia, walaupun dia warnakan rambut dia, dia hitamkan rambut dia. Tuan-tuan, omong dia tetap pada angka yang dia ada sekarang. Tuan-tuan, dia lahir pada tahun 81. Sekarang ni omong dia 41. Tuan-tuan, dia tak boleh ke belakang semula, nak jadi 14 tahun, tak boleh. Tuan-tuan, maka tak ada ubat yang boleh mengembalikan umur manusia, tak ada. Tuan-tuan, itu pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah penyakit mati. Tuan-tuan, semua orang akan mati sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh pasti mereka akan merasai kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu cerita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita sendiri. Tuan-tuan, macam mana manusia ni bila mana dia bermusuhan atas dunia? Tuan-tuan, kita kalau bermusuh dengan orang, ada orang yang dia tak mengaku saudara sampai mati. Tuan-tuan, sampai mati dia dah nazak dah, dia dah tak larat dah. Tuan-tuan, orang pergi bisik kat telinga dia, Palu maafkan dah orang ni. Dia tak boleh cakap pun lah. Tapi dia gilir pun, tak ada.
dan Tuhan punya marah kita kepada orang tersebut. Dan Tuhan Nabi SAW cerita, nanti dekat akhirat besok ada orang yang kena zalim, maka dia berdoa dengan Allah, dia minta dengan Allah, ya Allah, orang ni Fulan bin Fulan dulu atas dunia dia selalu buat zalim kepada aku. Hari ini aku nak tuntut daripada dia supaya segala dosa-dosa yang aku buat ni supaya dia yang tanggung, ya Allah. Dan Allah tak izinkan, Allah tak izinkan. Kenapa? Kerana doa orang yang kena zalim adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tiga doa yang mana doa manusia takkan ditolak oleh Allah. Tiga apa ni golongan manusia. Pertama, da'watul musafir. Doa orang-orang yang sedang bermusafir. Tuan-tuan ni cuti sekolah kan, tuan-tuan kan pergi jalan kan, balik kampung ke Perak, balik kampung ke Selangor, balik kampung ke Johor. Tuan-tuan, dalam permusafiran kita, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, doa orang yang bermusafir tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi satu golongan. Golongan yang kedua, doa yang tidak ditolak oleh Allah, da'watul walidain, iaitulah doa kedua mentua dia. Tuan-tuan, sebab itu siapa yang masih lagi ada mak, ada ayah, tuan-tuan mintalah mereka tu doakan untuk kita. Di dalam Hasyiah Al-Kuwaitiyah, ulama menyatakan doa dua ibu bapa kepada anak dia seperti doa para nabi untuk umat dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Doa orang tua ni bila dia doakan untuk anak dia, tuan-tuan, doa tu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya sendiri, tuan-tuan, kalau ada wasuah yang kosong macam ni, ustaz minta ustaz embuh sikitlah, dia kata kan, tak embuh sikit. Kawan saya lagi, dia mungkin nakal lah, tuan-tuan. Dia cakap apa macam, dia kata, weh, dia kata, aku ni ramai orang apa ni suah yang tak embuh. Sekali embuh, aku minta 5 poin. Embuh, nak embuh, dia jawab 5 poin. InsyaAllah, tawarakallah. Tuan-tuan, mungkin dia nakal lah, kawan-kawan. Tuan-tuan, maka sebab itu, kalau ada orang yang suah yang kosong macam ni, kita tanya dengan dia, ayah ni nak buat apa? Ayah ni ustaz untuk anak saya, anak ni tak tahu lah, dia punya bebal dia, dia punya nakai dia, tak reti lah ustaz dia lah. Ataupun anak-anak nak periksa misalnya. Tuan-tuan, saya akan ambil ayah tu, kita baca lah dulu. Nak bagi apa ni tunai, dia punya hajat dia, kita baca lebih kurang. Tuan-tuan, tapi kita nak kena faham sebagai ibu dan juga ayah, doa untuk anak-anak kita sendiri, doa tu kata dalam Hasyiah Al-Kuwaitiyah, doa kedua ibu bapa kepada anak dia seperti doa para nabi untuk umat mereka. Tuan-tuan, maknanya apa? Doa sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu golongan kedua. Golongan yang ketiga, doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut tadi ni, da'watul mazlum, iaitulah doa orang yang dizalimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi cerita orang ni kena zalim, dia minta dengan Allah, ya Allah, kalau boleh semua dosa aku bagikan dia hari ni. Dia selalu buat leceh dengan aku, dia selalu buat zalim pada aku. Hari ini aku minta supaya dia yang tanggung semua dosa-dosa aku, ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dia kabulkan permintaan orang ini. Maka Allah taala kata kepada orang yang kena zalim ni, Allah taala kata, "Mai sini, aku nak tunjuk kepada kamu satu tempat untuk kamu." Dan lalu dibawa oleh Allah orang yang kena zalim ni satu tempat. Bila dibuka tempat ni, terpana dia.
Bila dia tengok tempat itu, takjub dia, berasa hairan dia. Dan tuan, lalu dia berdoa dengan Allah. Ya Allah, aku minta dengan engkau supaya aku ni boleh masuk, aku boleh duduk kat tempat ni. Tuan, apa jawab Allah? Allah Ta'ala kata tak boleh. Allah Ta'ala kata tak boleh. Orang ni kata awak, ya Allah, dulu atas dunia kena zalim dah. Dulu atas dunia aku sabar, ya Allah. Tiba-tiba aku nak duduk kat tempat ni, kamu tak beri, ya Allah, kamu tak izin. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tak izin pula, kenapa? Tempat yang indah, tempat yang hebat ni, tuan-tuan, hebat dan indah tempat tu. Pasal apa? Bangunan-bangunan dia diperbuat daripada emas dan permata. Manakala tanahnya adalah daripada kasturi. Masya Allah, hebat tempat ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, ham tak boleh masuk, kata Allah. Tuan-tuan, maka orang ni tanya dengan Allah, ya Allah, tempat ni untuk siapa? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ni adalah untuk orang yang kena zalim tetapi dia tak balas kezaliman itu, dia bersabar, bahkan dia balas pula kezaliman dengan kebaikan. Tuan-tuan, benda ni amat payah untuk kita buat. Maka kata orang yang kena zalim yang pada, ya Allah, kalau begitu aku maafkan apa yang orang tu telah buat kepada aku. Aku maafkan, aku tak jadi nak suruh dia tanggung semua dosa-dosa aku pada hari ini. Tuan-tuan, atas dunia dia tak mengaku saudara. Atas dunia apa pun dia kata, maaf, bukan saudara aku lagi. Tuan-tuan, kasi apa? Kerana dia tak tengok lagi dengan mata kepala dia apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu dalam surah Sajdah Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, pada hari ini kami dah tengok dengan mata kepala kami, hari ini kami dah dengar dengan telinga kami. Ya Allah, kami yakin, maka balikkan kami semula dekat atas dunia, ya Allah. Tuan-tuan, ni perkara mustahil dia boleh balik semula ke atas muka bumi. Kenapa? Dia telah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca sahaja dalam masa dah time. Bila masa dah time, kita kena landing. InsyaAllah, insyaAllah kuliah kita ada tiap-tiap minggu, tak apa, kita baca pelan-pelan insyaAllah. Jadi kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu, hatta sehinggalah kamu buat benda ni. Kamu tak buat benda ni, tidak beriman kamu, kata Nabi SAW. Dan apa dia? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, dia suka saudara dia mendapatkan apa-apa yang dia dapat. Dan maknanya apa? Kita suka mengaji, kita pun suka saudara kita pergi mengaji. Dan kita dapat nikmat, kita suka, kita pun suka kalau boleh saudara kita mendapatkan nikmat yang sama sebagaimana yang kita dapat pada hari ini. Tuan-tuan, tapi kalau kita pi dengki dekat dia, tapi kalau kita pi hasad dekat dia, tuan-tuan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, tuan-tuan, hadis ini kita akan huraikan pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah taala. Alam yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana
wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.